Ini kita tambahkan sedikit garam biar mantul jadinya, biar ada rasa gurihnya sih. Nanti lengkap banget rasanya cuy. Isinya bikin lagi cuy ya. Seperti ini aja cuy. Wow, nice sekali. Oke, coba kita cicipi sedikit cuy. Lagi cuy, lagi bukan sedikit. Baru kita masukin tepungnya. Wow, nice, nice. Tepung kita dan pakis ditambah mie telur dan sosis juga. Wow, ini mantap gila sih. Susu. Pas. Manis sih. Terbaik sih. Sama pakisnya sih. Terbaik Kiki. Kok itu terbaik? Guys, hey, balik lagi sama gua di Akbimo tentunya. Di sini gua udah bawa apa nih, Cuk? Iya, ini namanya rebung atau mungbu ya sebenarnya. Pohon apa nih? Pohon bambu yang muda, cuy. Iya, kita coba olah. Bekas nanti menunya seperti apa, cuy? Jadinya ini lumayan, cuy. Ini kurang lebih 1 meternya kurang ini. 1 meter kira-kira 70 cm lah. Seperti itu kita olah cuy, coba nanti jadinya menunya seperti apa. Dari sini cuy gua ada sediain juga. Iya, banyak sekali ada bahannya cuy. Rebung nanti gua bikin dengan lalapnya terong. Iya sih. Di sini ada terong cuy. Ini terongnya kita lalap mentah aja cuy ya. Nanti kita bikin sambalnya saja. Tengok apa lah nanti, tempong atau gimana jadinya biar mantap lah nantinya. Kemudian ada nasi yang banyak juga, ada pakis ya bu ya. Ada pakis, nanti kita coba lalap mentah sama terongnya dan kita bagi dua. Nanti kita rebus juga sama rebungnya kita olah. Seperti apa menunya, kalian penasaran? Terus stay tune dan jangan lupa, seperti biasa kalian like tombol subscribe dan loncengnya sampai rusak. Oke, langsung gaskan cuy. Kita bersihkan dulu nih cuy ya, biar nanti olahnya mantap sekali jadinya. Oke, kita bersihkan cuy. Cuy, ini dia penampakannya. Penambahkan dari rebung kita, rebung bambu atau bambu muda cuy. Oke cuy, kita potong saja woi. Kita potong seperti apa potongannya cuy ya. Pokoknya kita potongnya sudah seperti ini boy. Masih muda nih rebungnya, pasti nanti jadinya nice sekali menurut kita hari ini boy. Kalian motongnya terserah kalian, mau teksturnya tebal atau tipis itu terserah masing-masing boy. Kalian bisa lihat cuy, ini kayak bambu ya, si muda ya. Coba kita cicipi yang mentah cuy. Ternyata pahit rebungnya cuy. Anjay, pahit sekali cuy. Oke, udah potong. Ya. Oke, mungkin gua pengen pakai segitu aja cuy. Oke cuy, kita rebus sebentar saja rebung kita, baru kita olah cuy. Cuy, sambil menunggu rebungnya matang, kita rebus sebentar saja biar mendidih sedikit, baru kita olah. Sambil menunggu kita potong-potong dulu bumbu yang nanti kita olah rebungnya, kita sauté sedikit. Ini ada bawang merah. Iya, mantap sekali boy. Kita potong-potong biasa saja bawang merahnya cuy. Seperti ini kurang lebih kan, bawang putih biar agak harum dan nice sekali jadinya cuy. Dan tentunya kita pakai cengek atau cabai cuy. Ya, kita pakai segini aja cuy biar nanti kita buat sambalnya, nanti sambal ulapnya beda untuk si terong karena terongnya mentah, nanti kita lalap. Kita pakai sambal dikit cuy.
biar terongnya biar mantap sekali jadinya nanti sudah lalap. Ini buat sotenya cuy. Iya, oke, baik sekali boy. Nah, ini bumbunya. Nanti kita sote si rebung dengan mie. Ya, di sini gua ada sejam mie. Nanti kita sote cuy. Oke, di sini kita ada terong. Terong yang bulat cuy. Bukan terong yang panjang. Nah, ini nanti kita lalap mentah, oke? Okay? Kita pakai telur juga, dan di sini ada pakis. Kalian tahu pakis? Ini dia pakis. Iya, yeah, asik. Dan bahasa Balinya baku. Ya kan? Beda beda sedikit aja bahasanya. Oke, okay, nanti pakisnya kita setengah campur rebung dan kita lalap mentah juga. Anjay. Ya, apa rasanya? Jangan potong ya, biar teksturnya kenyal-kenyal seperti ini. Pastinya mantap. Oke. Okay. Dan sambil menunggu rebungnya madang gitu ya cuy, ngerodok gitu atau biar mendidih dulu sebentar, kita racik bumbu dari sambal mentah kita cuy. Nanti kita pakai sambal mentah, terongnya dilalap mentah gitu. Biar mentah semua cuy, mendidihnya pasti mantap sekali nanti cuy. Oke, di sini ada apa aja cuy, ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat sedikit, satu butir aja cukup sekali sih. Oke, kita ulap dulu si bawangnya, kita bawang putihnya ulap. Nah seperti ini boy. Wow, wow. Mantap boy. Lihat, wow, bawang merahnya kita ulap. Oh, luka sponsor sedikit cuy. Oh, nice banget nih cuy. Oke, kita makan dari tomat biar segar boy. Iya kan cuy. Mantap sekali boy. Sambal mentah kita, dilalap mentah, terong mentah. Oke, kita ulek juga. Ini seperti sambal tempong ya cuy ya. Ini mentah sekali. Ya, kalau mentah itu emang susah ngulaknya bu. Oke, aku kita makan cabai segini. Nah, mantap banget boy. Wow, 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 pastinya nice boy. Wow, ini sedap sekali nih cuy. Ya, sambal kita dilalap mentah pastinya enak cuy. Oke cuy, kita tambahkan sedikit garam biar mantul jadinya. Dan juga kasih gula sedikit cuy biar ada rasa manis, pedas, asin, gurih. Kita tambah sedikit cuy. Ya, mantap. Dikit-dikit. Ya. Biar ada rasa gurihnya cuy, nanti lengkap banget rasanya gue. Rasanya bikin lagi cuy ya. Ini namanya sambal cobek mentah. Iya, yeah. Dengan lalap terong mentah juga. Kita ulek sampai dapat tekstur yang pas. Sambil kita menunggu rebung kita yang nanti pasti matang tentunya. Oke cuy, lihat sambal kita. Nah, seperti ini aja cuy. Wow, nice sekali. Oke, coba kita cicip sedikit cuy. Wow. Lagi cuy, lagi bukan. Pokoknya enak banget. Sambal mentahnya. Oke, kita lihat cuy. Nah, lagi sebentar saja. Ini sudah berbusa-busa cuy. Kita tutup sebentar. Lagi sebentar aja kita olah langsung cuy. Oke cuy, kita langsung lihat. Wow, ini sudah sangat mendidih. Oke, kita angkat cuy, matikan dulu. Kita angkat, habis itu kita olah rebungnya cuy. Oke, gaskan cuy. Oke, di sini rebungnya sudah gua buang airnya.
kita nyalakan kompor dan kita sote. Tuangkan minyak sedikit, boy. Anjay, mantap sekali, boy. Oke, kita kasih minyak sedikit, kita sote, kita oseng nanti biar bumbunya matang dan kita mukbang, boy. Oke, cukup panas dulu minyaknya. Baru kita sotai. Ini ya, bahan kita sudah siap. Oke, cuy, kita masukkan bawang merah, bawang putih, cobain. Ya, ini sudah panas minyaknya. Kita oseng sedikit. Wow, mantap, boy. Menggelegar, boy. Kita tunggu sedikit harum dan agak brown sedikit. Baru kita masukkan tepung. Wow, nice. Very good, very nice. Very yummy ini, boy. Oke, kita tunggu. Yummy banget itu. Oke, cuy, bisa dilihat. Wow, harumnya sudah tercium banget, cuy. Oke, ini dia rebung kita. Tiriskan sebentar. Lalu kita masukkan. Wow, nice. Tunggang sedikit, cuy. Wow, biar terbalut dengan rata. Kasih bumbu. Tentunya, cuy. Ini rebungnya sudah matang tentunya. Karena kita sudah rebus tadi. Oke, dan ini sudah kita cuci juga sih. Dari si, apa namanya sih? Si pakis, kita langsung taruh di sini. Nah, nice sekali, boy. Kita tambahkan garam. Gak kerasa sih. Nice. Cukup di sini. Biar mantap. Ini ya. Dan kita kasih irap masak tuh. Masak kau, kita tunggu paketnya. Oke, seperti ini aja sih. Wow. Kita coba. Goseng sedikit cuy. Wow. Ini sudah sedikit layu cuy. Nah, pastinya nice sekali, boy. Oke, kita langsung masukin minyak sih. Habis masuk minyak, baru kita kasih air. Kan cuy, ini gua ada mie. Nah, ini sedap, yang hitam sih. Ini kita apa nih cuy, namanya cuy, korean spicy ya. Oke, ini udah bumbunya sih. Kita masukin juga bumbunya sih. Wow, pasti, woi, ini nice banget rasanya sih. Terbaik sih. Tadi kita sudah makan cabai, lagi kita makan cabai dari si apa namanya, kawan dari ini. Nah, kita makan bawangnya juga. Wow, nice kan, boy. Oke, ini gua ada sosis sih, sosisnya sosis ayam. Kita makan. Nice. Wow, mantap, menggelegar. Dan terakhir kita makan telur plok. Wow, banyos. Oke, terakhir kita sudah tambahkan dari telur ya cuy ya. Kita tambahkan air sedikit. Oh, very nice. Biar dia menyusup, biar minyak matang juga. Baru kita mukbang kan. Cuy, bisa dilihat. Wow, sudah matang sekali cuy. Rebung kita dan pakis ditambah mie, telur dan sosis juga. Wow, ini mantap gila cuy. Mantap abis cuy. Wow. Oke, kita matikan aja cuy. Ini sudah sungguh-sungguh. Sungguh nice, boy. Oke, kita cicipi sedikit dari kuahnya.
sudah pas. Manis sih. Terbaik iki. Terbaik iki. It's okay, cuy. Di sini saya lihat cuy. Nice sekali boy. Penampakan dari rebung kita. Oke, kita cobain rebungnya cuy. Rasanya pas sekali. Pahitnya sudah hilang. Sama pakisnya cuy. Terbaik iki. Kok ini terbaik? Mantap ya, mantap kali kira. Mantap kali ra. Kita makan sosis. Kira-kira bumbunya wis meresap ya. Juara. Pokoknya iki is the best lah. Terbaik lah iki. Mantap pur ya. Mantap pur. Kita pakai nasi cuy. Ada, bukan minyak ada. Panas lah. Terbaik kira. Wes mantap kali. Kira. Pakis. Rebung kira. Kemana sih? Nyam-nyam-nyam. Pokoknya sedap, Rek. Mantap, Rek. Sosisnya juara, sih. Kok juara cuy. Jangan lupa. Iki terbaik. Apa iki? Ya orang kita. Oke, kita cocok sambal kita jangan lupa. Terong mentah. Mantap. Oke, sama ya. Kita om. Mantap kali deh. Lihat. Ada telurnya cuy. Sudah kali cuy. Ini pakisnya enak banget cuy. Terbaik iki. Pokoknya terbaik. Oke. Kita coba pakis ya. Tadi kan pakisnya udah matang. Kita coba celahnya ini saya. Kita gulung seperti ini cuy. Iya. Kita golong-golong. Terus kita lalap sama. Ini mantap semua. Mantap. Oke. Terongnya. Sudah. Wis sama le.
Pokoknya sambalnya mantap lah, Rek. Juara tuh. Baik, kita makan. Panas sih, gue panas boy. Mantap cuk, bener dah kok terbaik iki. Pakai mie deh. Ini yang paling moncong ya. Kita pakai kuah ya. Ini kuahnya sudah habis tuh. Sudah diisap ya. Nah, pakai kuah, pakai nasi. Pakis mentah, kita cocok sama mentah dia. Oke, cuy, ini masih habis maklumin karena nanti kameramen juga mau ya, nanti habisin ya. Ini masih ada rebungnya, gue habisin nasinya. Nasinya sudah habis. Masih banyak. Kameramen juga pengen nikmati rebung kita. Oke. Oke, cuy, nantikan terus video gua, siapa lagi mukbangnya.
kulinernya seperti apa ya kan gitu. Masak aku tak tahu. Jangan lupa kalian komen, like, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe. Tekan loncengnya sampai rusak. Oke, cuy. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua @jbimo, @o dan @jbimo_score. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. See you next video. Peace. Dan ciao.